Ngobrol deh. Virgon aja. Virgon. Pernah gak nih main atau manggung di luar negeri sering Virgon ya? Sering. Paling berkesan di mana, Gun? Apa? Main di sini, Korea. Kapan tuh Korea? Korea Selatan ya? Korea Selatan. Korea Utara belum pernah? Belum. Kapan di Korea itu? 2017. Penontonnya? Penontonnya itu internasional, jadi memang ada event apa namanya kayak imigran di sana. Jadi ada masing-masing negara bawa perwakilannya. Oh. Jadi ada Bangladesh, India, segala macam masyarakat Asia. Jadi kebetulan wakil dari Indonesia. Sama siapa band. Waktu sama itu? Sama Lashal gitu, sama band. Wah, tepuk tangan dong. Memang bangga memang bisa tampil di luar negeri, apalagi event internasional gitu. Kalau saya masih Asia doang, belum sampai. Di mana? Kalau bedu? Korea Asia, Pak. Oh, iya masih Asia ya? Iya, saya masih di Taiwan. Juga, tapi eventnya event internasional. Kalau kamu? Di Taiwan sama di Brunei, baru Taiwan sama Brunei. Wah, pekerja di mana itu? Hah? Kerja. MC. Oh, MC. Kirain luar negeri, pengalaman luar negeri, Le. Luar biasa. Biasa. Ini kan dari Bangladesh, Bang Ujang, Bang Ucup tadi. Bukan, negara Bangladesh. Tapi kalian punya penggemar dari luar negeri nggak? Ada. Serius? Ada, kan kita bisa lihat dari tuh kalau mana? Di komentar, komentar Instagram gitu. Atau Instagram. Itu kan bisa ada lihat ada analisanya, datanya tuh. Ya. Dari Taiwan berapa persen, terus dari Singapura, Hong Kong. Paling banyak dari mana kamu? Dari saudara-saudara saya sendiri sih paling banyak. Kalau Virgon pasti Malaysia, Brunei, Singapura pasti banyak ya. Iya. Di luar itu ada juga dari Hong Kong atau dari US juga ada sih. US. Sampai ke US ya. Aku US. Sampai US. Dari ujung burung sebelah atas. United States of America. Oh, Amerika. United States. US. Kalau nggak US, ya New Zealand juga enak tuh ya. New Zealand. New Zealand. Ya. New Zealand, US, New Zealand. Yang sirloin tuh enak. Itu steak. Itu steak. Itu mah ke Hakana namanya. Hakana. Iya. Nah, ada pengalaman unik gak yang berhubungan dengan penggemar kalian? Nah, tuh. Silakan. Dari Cak Lontong dulu. Aku kan yang nanya. Dari Virgon dulu. Banyak sih, apa ya? Paling ada satu last friends ya. Kebetulan dia memang punya keterbatasan fisik. Tapi bingungnya hampir kita manggung di setiap daerah, terutama di Pulau Jawa, dia bisa hadir gitu. Namanya Rifki. Jadi dia selalu bisa nongol gitu, tiba-tiba kita main di Semarang, dia nongol gitu, naik apa kesini, sendiri, naik kereta gitu, padahal dia punya keterbatasan fisik. Namanya Ripki? Iya namanya. Producer Rizky, Net? Bukan. Bukan. Lain, ini fansnya. Tapi gue juga ada penggemar gue dari Swiss ya, dia gak bisa bahasa Indonesia. Jadi dia tuh suka nonton komedi slapstick. Dia datang ke sini, terus ngobrol sama gue, gue step. Gara-gara? Ngejam. Iya, gak ngerti, dia ngoceh. Spanish, me, Spanish, Spanish. Oh, mamane. Tapi bangga juga, walaupun kita gak bisa berkomunikasi. Dari Swiss ya itu? Iya, gua pas ketemu, itu dari pagi sampai malam, gua gak ngomong apa-apa. Dia terus yang ngomong? Dia aja terus. Gua mau ngomong, mau nanya apa, gua bahasa Inggris gak bisa. Makanya belajar, Le. Udah, gua udah belajar sekarang. Kalau untuk yes dan no, gua apalah. Kalau yes sama no mah nunggu ditawarin doang bisa jawabnya, yes, no. Kalau kamu pernah pengalaman apa tuh sama fans tuh yang paling kamu inget pernah? Ini terakhir nih, baru-baru aja terakhir ini terjadi. Saya pernah ditagih sama tukang mie ayam. Mie ayam bukan fans. Itu bukan fans. Ini fans sampai datang ya Kang, Cak. Sampai datang ke tempat siaran. Sampai dia DM-DM-an bener, sampai dia cerita permasalahan pribadinya. Curhat gitu? Curhat. Nah terus? Ujung-ujungnya minjem duit. Itu sering tuh kayak begitu. Dari dia bilang sampai ya ampun kamu dulu, saya sampai sumpah demi Allah nih, saya sampai sholat, dalam sholat saya itu cuma kamu dulu yang bisa bantu doang gitu. Sampai gitu. Iya, akhirnya ya. Ketemu tapi enggak. Saya pengen coba untuk berbuat baik secara acak ya pada siapa aja, saya pengen siapa aja mungkin saya bantu kali ya gitu. Tapi saya tetap karena kan ini berkaitan dengan uang kan, uangnya juga enggak sedikit ya, waktu itu minjem sekitar 14 juta. Saya mau kasih tapi takutnya ntar istri tahu kan mau keluar kemana duit 14 juta. Akhirnya pas saya ngomong ke istri, untung didasihin sama istri, jangan. Biasanya gini nih, kalau ketemu, kalau udah gini, nah ini gaya-gaya gini nih. Oh, gaya-gaya apa tuh, Cak? Dia mau pinjam duit nih. kalau dari tutup tuang habis gini, pinjam duit berapa tuh, Cak? Hah? Kira-kira berapa? Kalau gini biasanya ya di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Atau kalau sini semakin banyak, semakin banyak.
50 juta sampai dosa. Oke. Ini ada yang masuk melalui Ismail ke netnya, yaitu email. Dia ini mengaku penggemarnya Virgon dan dia berasal dari Jepang. Wow. Dia jauh-jauh dari negeri matahari terbit untuk matahari terbit. Matahari terbit. Oh iya. Matahari terbit dan juga matahari terbenam. Untuk dia itu mau ketemu dengan idolanya Virgon. Kalau begitu kita sambut ini dia penggemarnya Virgon dari Jepang. From Jepang? Udah berapa peserta lagi nih yang tinggal? Bukan Benteng Takeshi. Itu Benteng Takeshi. Masih ada 70 lagi, Tuan. Wah, gimana sih kamu? Peserta harus dihabiskan. Lebih baik lagi, Tuan. Ya, ya, ya. Akan lebih baik lagi ya nantinya ya. Baiklah. Hai. Hai. Luar biasa ini yang main Benteng Takeshi ya. Kita take a look at the weather. How do you know? Om nu nu do. How do you know? How do you know? How do you know? How do you know? Oh, tuh. Kalau warna kira warna apa ayo. Jadi dia tuh sangat menyukai sekali Virgon. Bahkan dia tuh tahu lagu-lagunya. How do you know? So di star lah. Tak ini tuh kum kali dia tuh bakal dikutuk bakal. Takaruka. Kau ni ke Afrika? Kutu bapa Afrika. Kok? Kutu bapa kita. Oh, ini siapa? Kau tahu bapa? Ya, kira-kira gitulah. Lihat ekspresinya. Hujung tu, tang hujung. Oh, sangat. Matu, hantu, hanyo. Sante. Kali tu kita ada kita ada. Hujung tu. Kita ada tu. Hanyo, hujung. Mososé. Ini cali. Dia ini datang ke sini itu dia akan mengubah liriknya dari lagu Virgon. Wow. Kayak lagunya Ariel itu tuh. Oh iya. Hujung tunggu. Oh tunggu. Ketika hujung. Atau aku ini tunggu. Bosake, bosake. Silakan. Tadi padahal gue ngomong akan mengubah lirik. Dia iya ya. Iya. Oh, lo ada sih. Tertawa orang mereka. Cuma itu tuh. Oh, tempat mana? Temennya sendiri aja ketawa. Ngomong apa? Coba, hai lagu Virgon. Dia tadi musola ya? Pakai bakyak. Bahasa Indonesia bisa banyak-banyak. Sedikit. Mau bisa mengubah lagunya Virgon ke liriknya Jepang? Tidak. Bisa. Boleh dicoba? Coba. Boleh. Lagu yang mana? Aco kola mah. Oh. Betul lah tuh. Cara ketok a potret. Permisi. Hai. Boleh kan itu seetik? Kita cukup dulu. Oh, saya juga tidak tahu dia. Kutub. Oh, dia siapa nih merung-mulung? Ya, kok. Miko. Bahasa Jepangnya Miko. Miko? Ya, urukunu. Miko Sito. Miko. Kero komo keko singo. Nyanyo. Sego. Danyo. Oke. Lagu Surat Cinta untuk Star Trek apa? Star Trek. Kuriku dona disco kea. Sudah
oh nakoda. Tu do mona, tu aia, dali caranero, tu abanca, se com reka. Oke. Bisa diulang dari awal? Bisa. Ulang kok? Iya. Ulang. Ulang. Oke. Baleni, baleni. Kudai dan beda, beda. Beda, bukan itu. Coba ingat ya. Coba ingat-ingat lagi. Ini yang song 2, song 2. Song 2. Rapodo, Rapodo. Gak sama orang itu. Gak sama, coba bisa diulang lagi? Bisa. Duna kira turo takera. Ah, bener. Laina ua ueno. Gak ada ua ueno. Kalau ini jelas gak ada ua ueno. Tadi gak ada ua ueno. Kurutuna kamatoraka. Ah, lu juga salah. Coba, lagu lain. Lagu yang selain itu apa? Anata kara kuno siwiro yubaeda tenotoki wakasemiho ikite yubaeda. Jubaido. Ya lagunya bukan lagu itu, lagu Pirgon dong. Ini kan udah giliran kamu. Yang bukti. Oh, bukti. Yang bukti. Yang mana no? Bukti. Saya no. Kasih melodi. Memenangkan hatiku hati ho. Hati ho pagi. Coba Virgo nyanyi dulu. Virgo nyanyi dulu. Nanti kamu bagian Jepangnya. Terjemahkan. Awas. Ref aja. Rap. Kamu adalah bukti dari cintanya panas dan api. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Baruku meroka bukti no cukup. Si kendere kemahale no e juba eda. Oke, tapi Arigato. Kayaknya lagunya keren ya kalau di bahasa Jepang ini ya. Harus dicari tuh liriknya ya. Secara umur karo. Juba eda ku sopo? Sebelah rumah no. Tetangganya Juba eda. Peserta tinggal berapa tuh? Gimana peserta kali ini? Tuan, masih tersisa 15 lagi tuan. Kamu itu tuan. Berusaha lebih keras lagi ya. Iya tuan. Bolero, foto barang. Foto barang. Oke. Virgono. Oh, kalau di Jepang Virgono. Iya. Kalau non Jepang nggak ada huruf mati, nggak ada. Oh. Nggak ada. Oh iya, makasih ya. Bukan dikasih. Oh. Foto. Bukan dikasih. Oh, tanda tangannya and stempel lo. Stempel lo. Stempel basah ya. Oh, di Jepang stempel ya. Arigato. Belum nyata, Vincent belum nyata. Belum nyata. Oh. Hadiah no, oleh-oleh. Arigato. Mas, ini saya ngapain? Oh, foto. Foto. Bang. Arigato. Itu oh, nggak tahu sih. Lalu rapopo, orang miskinin saya, orang rapopo. Iya. Cekeng. Cari ikut tuh udah. Belum dimasukin film ya. Bakar. Wah. Digital lu. Digital. Terima kasih. Senang ya.
Wan, terima kasih. Arigato. Namanya siapa tadi? Oh iya. Nama? Takkadesang. Takkadesang. Kurapasang. Oh, kurapasang. Penyakit ya, kurapasang. Ya. Oke. Okay. Virgon, ada yang mau disampaikan untuk penggemarnya di Jepang? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Oke, kalau begitu kita akan kasih tahu info untuk pemirsa ya. Bagaimana? Nah, peserta berapa lagi tuh? Peserta berapa? Masih banyak. Kita baca. Peserta tinggal berapa peserta? Over. Kita akan lihat buat penonton yang di rumah yang bisa mengikuti kuis interaktif, caranya dengan menghubungi nomor di bawah ini, jangan lupa. Kemudian ada nomor. Nomor ono. Di TV ono. Ya, penonton yang beruntung akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak dari Vivo V15 Go Up. Ya. Nonton langsung di studio ini sahur, bisa hubungi juga nomor di bawah ini, karena nanti yang hadir di sini paling seru akan dipilih untuk mendapatkan 500 ribu rupiah.